Mujizat Tuhan terjadi atasnya. Karena kami percaya tidak ada yang lain yang bisa menolong ibu ini selain Tuhan. Kami minta kuasa Yesus nyata di dalam hidup ini, sehingga dia dapat menikmati damai sejahtera sukacita Yesus. Yesus mengasihi, Yesus juru selamat satu-satunya. Tidak ada lagi, hanya satu Yesus Kristus Tuhan. Hanya satu Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi. Dia tahu masalahmu, dia tahu persoalanmu, dia tahu kesulitanmu, dia tahu problem-problemmu. Dia rindu engkau mengalami dia. Kerajaan Yesus datang dalam hidupmu. Kerajaan Yesus kau rasakan, kau nikmati pada hari ini. Kau nikmati kerajaan Yesus. Di dalam Yesus dia sudah diselamatkan. Di dalam Yesus dia diberkati. Di dalam Yesus keluarganya dimenangkan. Di dalam Yesus usahanya berhasil. Di dalam Yesus keselamatan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kesehatan. Jauh dari coronavirus. Jauh dari penyakit. Jauh dari masalah. Jauh dari persoalan. Dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sudah menerima Yesus. Dia sudah mengalami Yesus. Dia sudah menikmati Yesus. Dia sudah merasakan Yesus. Kedepannya Tuhan dia biar tetap dipimpin oleh-Mu Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus pasti ada kemenangan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami percaya. Amin. Amin. Didoain Maseo. Rasanya. Rasanya apa? Enakan. Oh, tenanglah. Lega, lega. Ya, amin, amin. Jadi, sumpek-sumpek hilang. Ya, karena ada kuasa. Kuasa kasih Yesus. Itu yang membebasin. Ya kan? Amin? Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih. Kita terus menjalankan misi Injil Kerajaan Allah ini sampai ke ujung bumi Saudara. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh banyak orang, bahkan pendeta-pendeta pun kadang sulit masuk ke sana. Tetapi kita terus masuk dan masuk. Wilayah ini wilayah yang begitu sangat fanatik Saudara. Tapi bisa kita memberitakan Injil di sini. Kami sudah beberapa hari berpergian terus ke wilayah-wilayah. Kalau Anda mengikuti YouTube kami, konten-konten kami, itu kami pergi ke wilayah-wilayah, daerah-daerah yang memang sulit ditembus oleh Injil. Salah satunya Palembang, tapi yang lain-lainnya seperti yang di sini. Wah, ini tadi kami baru melayani itu orang. Oh, kami layani, kami beritakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan, memberkati, Yesus menyelamatkan, Yesuslah yang bisa memberikan damai sukacita. Anda saksikan nanti video ini setelah selesai saya doakan dia dan seterusnya, dia apa dia kata? Ya, apa yang dialami? Dia katakan bahagia. Tentu Saudara tidak bisa semua video kami harus upload. Anda harus cerdas. Kita menginjil harus cerdas. Tapi mungkin ada di antara Anda yang berkata, kenapa harus di upload Pak ini? Ya biar Anda tahu bahwa kita ini hidup di bumi ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, supaya setiap manusia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Kita ada di bumi ini, kita ini bukan sekedar kan menjalankan misi. Kita misinya Yesus di bumi ini. Jadi kita harus menjalankannya, Saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, kenapa saya harus diupload? Ini supaya edukasi bagi saudara-saudara, khususnya yang pendeta, penginjil, bahkan jemaat. Wow, memberitakan Injil itu sulit. Oh, memberitakan Injil itu berbahaya. Oh, nanti kena hukum pidana itu ini. Jangan mau dibohongi dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus tanpa ada paksaan, mereka mengalami Yesus, mereka akan didoakan, mereka akan mau terima Yesus Kristus.
Kalau kita dengan kuasa Yesus, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi jangan ditakut-takuti. Ada beberapa orang, channel-channel tertentu yang mengambil video saya, diupload balik, dikatakanlah, oh ini melanggar hukum ini, melanggar hukum ini, karena nginjilin orang. Karena waktu itu kita ya nginjilin orang itu berdialog terlalu lama, jadi dicopot-copot dia. Oleh sebab itulah, ini tidak saya upload semuanya. Tapi yang jelas, orang ini setelah kita ceritakan bahwa Yesus begini-begini, kita doakan, dan dia berkata dia mengalami kebahagiaan. Itu yang penting. Selanjutnya nanti kita akan pantau terus. Setiap kali kita ke wilayah-wilayah ini, kita akan pantau, dan kita akan buat, saudara, di semua daerah ada posko-posko untuk menampung orang-orang ini. Jadi kami sudah jalan dari tadi siang untuk mencari posko yang bisa disewa, tapi belum kami dapatkan yang tepat. Ini masih berlanjut jalan kami terus untuk cari posko itu ya. Jadi ada yang kos-kosan, ada yang kontrak mungkin. Tetapi kalau di Kalbar memang itu sudah rumah ya, rumah yang memang betul sudah milik kita untuk menerima mereka-mereka yang kita sudah layani, saudara. Kalau Anda memang punya hati misi terbeban Injil Kerajaan Yesus ini, Injil Kerajaan Tuhan ini, di nomor rekening ini Anda boleh ya sumbang dana. Ini di nomor yang ada di tertera ini, saudara. Baik yang di deskripsi, saudara. Anda jangan takut rugi ya. Kita memberi pasti Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, karena dia gak mungkin ya berhutang kepada siapapun. Itu yang firman-Nya katakan. Yang kedua, kalaupun kita gak memberi, saudara, gak pasti kita jadi kaya karena kita kikir menyimpan duit terus, oh nanti kita bisa jadi kaya karena simpan-simpan. Enggak juga. Jadi memberi itu lebih baik. Makanya Yesus mengatakan yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Saudara, saya mau ceritakan kisah-kisah kami dalam pelayanan. Kami pun sering menabur ya, enggak perlu harus itu ditayangkan karena itu nanti menjadi celah oleh orang-orang yang gak senang tentang pemberitaan Injil. Kita tidak boleh memberitakan Injil karena ngasih duit, kita tidak boleh memberitakan Injil karena sunat massal, kita tidak boleh memberitakan Injil karena oh iming itu ini, gak boleh. Tapi kalau orang itu sudah percaya Yesus, kita layani, terus dia mengalami kesulitan, apa gak kita bantu? Kita harus bantu. Tapi waktu memberitakan Injil, itu tidak boleh ada iming-iming lain, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu buat saudara, karena mungkin ada yang berpikir, oh itu kan tugas orang kaya untuk memberkati, memberi penginjilan, itu kan tugas-tugas pengusaha, tugas orang pangkat pejabat. Saudara jangan salah ya, orang kaya pun yang saudara anggap kaya, justru mereka sekarang kekurangan karena corona ini. Dan juga banyak orang-orang kaya yang sekarang mengalami kesulitan. Terus orang pangkat pun kalau hatinya gak ada hati memberi, toh gak bisa memberi. Orang miskin bisa memberi karena dia kaya hati. Contoh janda miskin itu, Yesus bilang janda ini yang memberi paling banyak dari semua kalian. Berapa yang diberi janda itu emang? Cuma 2 peser, itu mata uang terkecil, peser. Mungkin waktu itu banyak yang memberi ribuan dinar, tapi dia yang dikatakan lebih banyak. Dari mana bisa kata-kata Yesus itu mengatakan dia lebih banyak memberi? Karena dia memberi dari apa yang dia punya, itulah yang dia beri. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, jadi kalau kita berpikir cerdas ya, kalau Anda memang punya hati misi, bayangkan saja ya, kalau kita mau memberi 500 ribu per orang, udah hebat banget. Oh Pak, saya gak sanggup 200 ribu. Oh, 50, asal tulus, asal murni. Oh Pak, selanjutnya, di bawah itu pun asal hati Anda murni. Tetapi saudara, kita gak bisa bohongi Tuhan. Kadangkala ada orang bilang, oh, saya memberi inilah yang terbaik, 50 ribu. Ternyata uangnya ada di bank puluhan juta lagi. Ya kan, juta-jutaan. Itu kan namanya enggak jujur hatinya. Karena itu saudara, mari dukung misi Injil Kerajaan Allah ini. Terus kami bergerak menginjili, dan kami janji dana saudara yang Anda masukkan itu kami gunakan untuk pelayanan. Tentu dalam pelayanan di sini banyak makan kami, bensin kami ya, kadang menyeberang ini mobil, menyeberang laut ya harus bayar, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kadang kita harus naik pesawat
ya belum lagi makan kami, ya itu tentunya itu semuanya dalam biaya-biaya yang Yesus tanggung. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara. Aku mau berdoa, Tuhan Yesus, Kau berkati mereka semua, khususnya yang sudah subscribe, yang sudah memberkati-berkati berlipat kali ganda, biar mereka yakin betul, tidak akan mereka merugi kalau mereka mendukung misi Injil Kerajaan Allah. Bagi mereka yang belum memberi, Tuhan berkati di lain waktu mereka bisa memberi. Dalam Yesus yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.